ini kita laksanakan terkait dengan temuan diduga cagar budaya berupa batu relief manusia Ngangka di Desa Mojorejo Bonsari sini. Ini berarti ini diduga ini sejak zaman apa Pak? Perkiraan zaman megalitikum. Itu zaman batu Pak ya? Iya. Pak, kalau di tempat ini yang sudah dilakukan apa penelitian ada berapa Pak di sini? Maksudnya? Yang sudah dilakukan apa penelitian ini tadi? Ada berapa di sini? Ada berapa? Ada ditinjau. Iya, yang ditinjau. Yang ditinjau ada beberapa titik Mas. Ada di sini Pak? Ada beberapa titik, tapi yang paling prioritas yang paling ini batu Ngangkang ini. Kenapa? Ini cuman ada beberapa di Jawa Timur. Sebelumnya ada di mana saja Pak ditemukan? Kalau nggak salah itu di Ponorogo. Pak, batu Ngangkang sendiri itu sebenarnya apa sih? Terus peninggalan zaman? Simbol apa itu? Kalau itu kan zaman megalitikum diduga itu adalah kalau dulu simbol pemujaan sama simbol pemakaman. Ya, karena mengingat batu relief manusia Ngangkang ini termasuk langka di Jawa Timur itu cuma ada beberapa lah gitu. Ini kita data, terus akan kita laksanakan usulan sebagai cagar budaya peringkat Kabupaten Madiun. Itu nanti berarti kalau diusulkan ke cagar budaya Kabupaten Madiun ditaruh sini atau bakal dievakuasi kemana Pak? Ya, setelah ditetapkan nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk langkah-langkah pengamanan ke depannya. Mungkin bisa dipindahkan sementara ke Balai Desa kalau mungkin nanti sesuai dengan persetujuan masyarakat sekitar. Ada nanti rencana menggandeng apa BPJP atau? Ya jelas Mas, itu pasti ada rencana itu. Sudah berkoordinasi dengan BPJP Trawulan itu? Ya, setelah kita mendata ini pasti kita laporkan ke pihak-pihak terkait termasuk BPJP dan Disput Park.